Departemen Komunikasi, Informasi, dan Media atau KIM DPP LDI mengadakan pelatihan pengembangan SDM untuk tim LDI News Network atau LINES pada Minggu 23 Juni 2024. Pelatihan bertajuk LINES Develop Program tersebut diadakan di kantor DPP LDI Senayan dan secara hybrid. Pada kegiatan tersebut, Ketua KIM DPP LDI Ruli Kuswahyudi mengatakan, untuk meningkatkan wawasan dan kemampuan kru LINES, Departemen KIM mengundang para ahli dengan harapan target kontribusi, karya, dan komunikasi bisa terwujud. Pelatihan ini baru ya. Jadi ide dasarnya adalah kita ingin meningkatkan kemampuan teman-teman LINES. Yang sudah aktif di LINES itu perlu ada peningkatan wawasan, peningkatan kemampuan. Nah, salah satunya dengan cara kita mengundang memang expert ya. Memang teman-teman yang ada di luar yang expert di bidangnya. Hari ini kita ngundang yang memang ahli di bidang pembuatan feature film dan juga bagaimana meng-create program dari mulai event, kampanyenya, campaign-nya sampai jadi. Nah, itu kita ingin bisa tiru, bisa kita wujudkan di LINES. Nah, tujuan ini sangat penting sekali bagi LDI karena LDI punya 3K. Kita harus punya target 3K. 3K itu kontribusi, karya, dan komunikasi. Nah, bagaimana cara mengkomunikasikan itu kita belajar di sini. Apa yang sudah kita lakukan selama ini oleh LINES, teman-teman LINES, disyukuri jasa kumuhero seluruh Indonesia, bagus sekali. Sementara itu, Managing Director Vindes Corp Awan Prasetyo menyampaikan, sebagai leader, pentingnya menerapkan contoh kedisiplinan, dapat menciptakan sebuah tim yang berkualitas dan solid. Kami fokus ke people dan culture gitu. Jadi fundamentalnya itu, lu mau punya orang yang bagus, ya culture-nya harus diciptakan juga untuk ngikutin itu gitu. Mulai dari kedisiplinan, mulai dari punya contoh yang baik. Gua selalu punya kata kunci bahwa lead by example, ngelit dengan contoh gitu. Itu yang akhirnya membuat lu sebagai leader atau sebagai tim tuh dilihat, oh ternyata gini loh caranya. Oh gini ternyata, oh enggak sia-sia dia ngomong gitu karena efeknya yang gini. Kita harus buktiin dulu ke mereka bahwa apa yang kita percaya itu adalah kita yang benar. Video produser asumsi.co, Saptaji Aji menambahkan, dengan memperbanyak referensi, tontonan, dan teknik penyusunan cerita, dapat meningkatkan kemampuan edit video. Perbanyak referensi. Jadi, perbanyak tontonan. Yang misalkan, kalian misalkan pengen buat video feature dokumenter, perbanyak referensi video dokumenter, kalian tonton banyak-banyaknya, pelajari cara pengambilan gambarnya, cara penyusunan ceritanya seperti itu, dan kalian terapkan di apa, kalau orang bilang tuh ATM, amati tiru modifikasi, seperti itu sih. Kalau kita minim referensi, kita membuat apa yang kita pengen aja sesuai bayang-bayang kita, nggak semuanya bayang-bayang kita tuh cocok di tonton orang gitu. Jadi referensi aja, perbaikan referensi penting. Sapta Aji yang merupakan produser asumsi distrik itu juga mengatakan, harapannya ke depan bisa bekerja sama dengan LDI dalam pembuatan konten YouTube-nya tersebut.